sampai itu apa berapa mas? Jika saya berdusta, maka laknat Allah Subhanahu Wa Taala atas diri saya. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ini kita nak bercerita mengenai Najib Razak pernah hunus keris nak mandikan dengan darah Cina. Sekarang orang Cina pula. Najib keris berdarah Cina, tapi kini Cina. Persengketaan antara dua bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Tun Razak dengan masing-masing berbalas kenyataan di media sosial sebelum ini pastinya menarik perhatian rakyat. Selepas Najib menyanggah kenyataan tidak campur tangan dalam badan kehakiman negara dan mentertawakannya, Dr. Mahathir membalasnya dengan meminta bekas ahli parlimen pekan itu memberi perhatian kepada kes Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Dr. Mahathir juga secara sinis berkata jika Najib boleh mengingati isu yang berlaku pada 1987 dan 1988, isu pemilihan UMNO dan pengharaman parti itu, Najib juga boleh mengingati peristiwa dia ingin mandikan keris dengan darah orang Cina. Dia juga perlu bagi perhatian saman Tommy Thomas yang kait dia dengan pembunuhan Altan Tuya. Lagipun kalau isu yang berlaku 1987-88 itu, Najib boleh ingat yang dia hunus keris, kata Dr. Mahathir. Menurut Najib, apa yang didakwa oleh Dr. Mahathir itu merupakan cerita dongeng yang pernah disebarkan oleh sebuah parti politik. Tambah beliau, jika dakwaan itu benar, sudah tentu dia akan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri pada waktu itu. Namun, itu semua kini sudah pun menjadi buku sejarah dan cerita lama apabila Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membentuk gabungan kerajaan perpaduan selepas pilihan raya umum yang lalu. Ini bermakna musuh politik Najib selama ini iaitu PKR dan DAP akhirnya menjadi tunjang kepada pembentukan kerajaan. Tidak boleh disangkal sekiranya PH tidak bergabung bersama BN, maka ahli-ahli politik dari BN tidak akan dapat membentuk kerajaan. Malah sebelum ini juga ada ura-ura yang mengatakan bahawa sekiranya BN berjaya membentuk kerajaan sekali lagi, maka parti yang diketuai oleh Dato' Ahmad Zahid Hamidi itu akan memohon pengampunan diraja untuk Najib. Tidak dapat dipastikan sama ada kabar angin tersebut adalah benar ataupun sekadar mainan politik, namun jika benar, maka perkara tersebut adalah satu ironi di mana kerajaan baru yang dibentuk bersama gabungan DAP lah yang akan membantu membebaskan Najib, sebaliknya dengan apa yang kononnya dikatakan terhadap Najib yang ingin bermandikan darah orang Cina menggunakan keris. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.